berapa, statusnya dia masih lajang. Dari Caritas datang untuk memberikan bantuan sumur bor. Air ini kan pakai minum, mencuci, masak, dan ada sedikit-sedikit tanaman kan pakai siram. Gitu. Dan saya lebih harapkan lagi dari Caritas supaya membantu saya di kelompok saya ini untuk memberikan benih-benih bagi kami kelompok-kelompoknya saya di Maragata Pandulang ini di Kelurahan Ampanapu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Antonio Sorobera. Saya sebagai ketua kelompok tani Ayah Go Green Ayah Rambu. Jumlah kelompok kami 20 orang. Yang alat dan bibit yang kami dapat dari Caritas, alat-alatnya ada pacul, parang, ember, pelepah air, kultivator. Bibit yang kami dapat ada bawang, tomat, tombok, ada pare, ada ketimun, ada bayam, ada terong. Perkenalkan, nama saya Stanisuki Takajanji dan saya ini sebagai ketua kelompok di bagian pertanian. Bantuan dari Karina berupa sumur bor dengan fiber dan juga ini pipa-pipa dan selang untuk dialihkan ke lahan-lahan yang tempat kami menyiram. Dengan bantuan Karina ini kami sangat senang dan banyak hasil yang telah kami terima. Hasil yang kami dari kami menanam dengan semua yang telah kami terima pada saat ini adalah kami sudah menikmati semuanya, bahkan kami sudah sayur-sayurannya kami jual di pasar dan kami sudah memperoleh uang. Dengan uang itu juga dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dan juga menyekolahkan anak. Dari bulan 4 ada pendekatan dari Caritas untuk dibentuk kelompok yang 30 orang. Sesudah itu rapat 3 kali dari bulan 4 sampai bulan 7 laksanakan pekerjaan. Yang dibantu bibit ada 9 macam. Ini entrektor ada 3 unit, pompa ada 15 unit, pacul 30 batang, parang 30 batang, ember 30 buah. Saya Matius Marampingiku. Saya sebagai fasilitator dari PSE Keuskupan WT Bulan. Di sini saya melakukan pendampingan terhadap kelompok di sini, khususnya dalam kegiatan pertanian tanaman hortikultura. Ya. Untuk proses pendampingan ini kami mulai dari pengkajian
kebutuhan kelompok. Lalu setelah itu kami melakukan pengadaan barang-barang berupa benih dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya mulai dengan pembuatan pupuk, lalu semai benih, proses penanaman dan perawatan tanaman. Tanggapan masyarakat di sini, khususnya kelompok ini, sangat luar biasa. Jadi respon mereka itu terhadap kehadiran BSI itu, mereka yang tergabung dalam kelompok ini, mereka selalu kompak. Jadi dari 30 orang yang menjadi anggota kelompok itu, hampir setiap kegiatan yang kita buat mereka selalu hadir. Dan itu karena peran dari ketua kelompok yang luar biasa, karena dia punya ketokohan di sini. Ketika dia berbicara, semua anggota ikut agung begini. Ya, harapan kita kegiatan mereka di kelompok ini terus berkelanjutan. Dan kita berharap ada pendampingan dari pihak-pihak lain, terutama dari pemerintah di pemerintah setempat, pemerintah desa, dan juga dengan pendamping dari 3K.